Oke teman-teman, sebelum peliputan dari darat, ini lihat dulu dari udara deretan pilar portal atau portal beam dari proyek tol Cisumdawu yang berada di sekitar perempatan Cileunyi. Nah ini ke arah utara atau ke arah Sumedang. Nah ini yang ke arah barat atau ke arah Bandung, terlihat cukup banyak sekali deretan pilar portalnya. Nah itu underpass tepat berada di perempatan Cileunyi. Nah saya akan mulai liputan darat dari dekat kren itu, tuh yang ada tanda panah merah. Oke, inilah liputan darat saya dari perempatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 19 September 2021. Nah sekarang Cileunyi benar-benar pangling, benar-benar jauh beda dari masa lalu. Nah sekarang sedang dilakukan konstruksi portal beam atau pilar portal. Lebar sekali pilar portalnya, itu ke arah Sumedang. Nah ini jalur layang yang menurun ke sana ke arah Sumedang. Kemudian, nah ini perempatan Cileunyi, itu underpass ke depan, dan ini sedang dibangun portal beam juga yang sama-sama lebar dengan yang di sana tadi. Portal beam juga itu ke arah gerbang tol Cileunyi, ke arah Bandung ke sana. Nah ini jalur layang yang tadi dari arah gerbang tol. Pangling sekarang Cileunyi. Nah itu ke arah Garut, di sana underpass. Mantep. Lihat portal beamnya sangat lebar sekali. Halo teman-teman, inilah laporan visual saya dari Cileunyi, Kabupaten Bandung. Seperti biasa, pantau terus channel YouTube saya untuk video-video infrastruktur. Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke, lanjut. Panas sekali di sini. Sepertinya ada 3 portal beam ke arah sana. Tuh lihat. Ini yang pertama, itu yang kedua, dan yang ketiga dari kejauhan terlihat tuh. Luar biasa. Benar-benar pangling Cileunyi. Nah, kita lihat ke arah gerbang tol ke arah Bandung. Di sana juga sama, sedang dibangun portal beam lagi selain yang ini. Nah, yang di dalam sana juga masih ada. Oke, mari kita lihat dari sisi lain. Nah, teman-teman, itu ke arah Garut. Itu di depan underpass yang keluar dari tol masuk ke arah Garut ke sana. Lihat deretan pembangunan portal beam atau pilar portal ke arah gerbang tol Cileunyi ke arah Bandung. Nah tadi saya berdiri di sana di belakang kren itu. Nah itu portal beam yang ke arah tol Padaluyu. Nah itu jalur layang yang tadi yang menurun ke arah Sumedang. Nah itu portal beam yang tadi yang ke arah Sumedang. Luar biasa pangling Cileunyi. Dan kabarnya akhir 2021 tol Cisumdawu sudah mulai beroperasi. Saya duga sampai Cimalaka Sumedang. Soalnya dari Cimalaka ke sana belum selesai, masih jauh. Sepertinya akhir 2021 hanya sampai Cimalaka saja. Oke, mantep mantep. Nah inilah perempatan Cileunyi. Sudah berubah total sekarang. Itu di balik itu underpass. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih sudah menonton.